Nerobos banjir, nerobos banjir. Halo, assalamualaikum. Saya Setiadi. Jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Ya, hari ini saya baru sembuh ya. Makanya agak lemes. Baru sembuh habis sakit 2 hari demam. Ini hari yang ketiga udah nggak demam ya. Sekarang saya mau nyoba ngebeat lagi. Karena udah 2 hari libur nggak narik. Nanti gimana akunnya gacor apa enggak. Pokoknya nih ada orderan, saya ambil semua ya. Eits, saya bukan covid loh. Saya radang tenggorokan, biasa. Emang dari dulu saya kalau makan yang pedes-pedes, minum es, kemarin-kemarin sih nggak minum es ya, makan es krim siang-siang. Ya langsung aja ya, sekarang saya mau nyalain aplikasinya. Nanti kira-kira dapat orderannya ke arah mana ya? Apakah ke Tangerang, Bekasi, atau Bogor? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo! Sekarang jam 10 lewat 17 menit, hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022. Sekarang saya mau buka Grab-nya dulu deh. Yang berikutnya GoPartner. Yang berikutnya Maxim. Maxim nggak ada orderan yang terdekat ya. Nah, ini saya libur 2 hari karena sakit ya, tanggal 12 Oktober sama 11 Oktober. Nol. Gokarnya udah on ya. Mudah-mudahan libur 2 hari nggak anyep ya. Grabnya verifikasi selfie dulu. Oke. Sip. Woi, masuk alhamdulillah ke Casablanca ya. Terima. Oke, langsung chat aja nih. Sekarang saya mau buka pagernya dulu ya. Iya betul. Ya sekarang sudah jam 10 lewat 58 menit, sudah ngantar penumpang ya ke office 88. Sebelahnya Mall Kokas. Dapatnya 37.600. Ya, selesaikan saja langsung. Shopee ya di sini ya. Sekarang saya mau ngetem di kuburan aja deh, kuburan Kokas, belakang Kokas ya. Dulu saya pernah dapat penumpang itu deh. Yang episode mana ya? Lupa. Pokoknya pernah sekali dapat. Oke, dapat ya. 41.000. Ya, hilang. Ya, orderan dibatalin. Wah, kacau ya. Barusan ada order masuk itu. 41.000. Kemana tahu tadi ya? Tadi baru tinggal 4 detik lagi ya, kurang lebih. Hilang. Hilang orderannya. Nggak tahu. Kemana itu orderan? Hilang bro. Ya, saya mau ngetem dulu ya. Ya sekarang sudah jam 11 lewat 9 menit nih. Anyep nih. Oh, no. Habis orderan yang hilang langsung anyep. Gak mungkin lah kalau dicocol bebek. Gak mungkin. Sekarang saya mau ngecek Maximnya dulu. Maxim ada orderan 6 yang paling dekat. Harganya cerai semua ya. 27.000 nih yang paling tinggi. Jemputnya 4,3 kilo ya. Udah jam 11 lewat 16 menit. Anyep nih, masih nih. Hujan lagi. Ya, ini ada orderan 30.000. Kok nggak hilang ya? Nggak hilang lagi nih. Oke, kirim pesan dulu.
Ini dari Wisma Stako ke Dapur Takop di daerah Pasar Minggu ya, Pejaten. Oke. Okay. Dapatnya di jam 11 lewat 19 menit tadi ya. Oke, ini matiin dulu Grab-nya. Oke, okay, langsung kita jemput penumpang. Ya, masuk ke Wisma Stako ya. Ya, silakan. Ya, tadi. Oke. Ya, sama-sama. Ya, sekarang sudah jam 12 lewat 9 menit ya. Masih hujan nih cuacanya. Nganter ke Pasar Minggu Pejaten. Oke, 30.400 dapatnya. Selesaikan dulu ini, saya offin dulu ya. Soalnya saya mau isoma dulu. Oke, ini udah ketemu masjid, saya mau sholat zuhur dulu di sini ya. A few moments later. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang saya mau nyari makan. Kantor Lurah Kalibata tuh di sini ya. Nemu nih banyak jajanan, ada soto ayam, ketoprak, mie ayam. Oke, parkir di pinggir jalan ya. Ya habis mau diparkir di mana lagi? Makan ketoprak aja deh. Soalnya lagi apa, radang tenggorokan. Gak usah pakai cabe sama nggak pakai toge deh. Togenya pakai deh Mas. Nggak pakai cabe aja. A few moments later. Oke, lanjut lagi ya. Ya, sekarang sudah jam 13 lewat 8 menit. Langsung aja nyalain aplikasinya. Sip. Grab-nya juga ya, aktifkan. Grab belum bunyi-bunyi nih. Maxim nih orderannya ya. Ini yang paling gede. Jemputnya jauh, 5,9 kilo. Wow, Grab-nya dapet. Oke, terima dulu. Terima. 36.800 bersihnya ya. Tadi deket kayaknya tuh. Oh, ke Taman Mini yang nganternya ya. Oke, oke. OMG. Ini dapat ini gokarnya 47.000. Terima dulu deh. Ini gimana ini dua-duanya masuk ini? Ini yang di gokar yang ke Tamrin macet banget lah. Anda berada di rute tercepat meskipun. Waduh. 39 menit. Ini Masjid Atin ya. 26 menit loh. Ambil arah timur di Jalan Kalibata Timur menuju Gang Rukun. Mendingan ini ya, Masjid Atin aja ya. Ini karena macet ya, macet, masalahnya macet, batalkan saja. Biarpun argonya lebih gede, nggak apa-apa. Daripada macet-macetan. Oke, matiin. Sip. Oke, jemputnya deket ini. 3 menit 800 meter. Ya, tinggal belok ke kiri. Belok kiri. Belok kiri ke Jalan Kalibata Timur 4. Oke, balik ke 3 bulan. Oke, siap, terima kasih. Kalau keluarnya lewat mana ya? Mau ngikut jalan ini aja kali ya? Iya. Oh iya, Pak. Masih ada satu. Sekarang sudah jam 13 lewat 50 menit, sedang nganter penumpang ya ke Masjid Atin. Dan ini tagihnya 52.000.
bersihnya 36.800, selesai. Gokarnya nyalain lagi. Ya ini saya dapat orderan ya, cuma nggak kerekam pas dapat orderannya. Ini 42.000 tagi tunai ya, potongannya 7.700. Ya, kenapa nih internetnya? Nah lo. Ya, putus internetnya. Oke, kartu SIM sudah diganti. Sip, kita lihat jaraknya berapa kilometer. 1,8 kilometer, jemputnya 6 menit. Waduh, ini balik lagi dong ke Taman Mini. Nganternya ke Pasir Gunung, mana ya? Depok itu. Depoknya mana ya? Cimanggis kayaknya ya. Aduh, parah banget itu Bogor. Gelap banget itu Bogor. Hujan lebat tuh di sana di Bogor. Ya, kita udah nyampe Rumah Sakit Muhammad Ridwan Meuraksa. Oke, ambil tiketnya ya. Oke. Katanya di depan masjid. Nah, ini dia nih masjidnya nih. Yuk, silakan. Mama depan aja, Mama. Mama. Sorry guys, nggak kerekam lagi. Saya tadi bantuin mayungin penumpangnya. Aduh, jadinya basah-basah kuyup nih. Sudah jam 14.51. Aduh, lagi baru sembuh sakit. Hujan-hujanan begini. Tagi tunai 42.500. Oke, selesai. Bersihnya 34.800. Oke, langsung aja kita keluar ya, keluar dari area sini. Aduh, gangnya sempit. Aduh, basah kuyup begini guys, bajunya. Waduh. Saya salah ngambil keputusan nih. Harusnya driver itu nggak usah keluar mayungin penumpang. Cukup kasih pinjem payung ke penumpang biar dia yang keluar. Kalau mayungin ya jadi basah-basah juga. Oke, saya mau pulang aja, mau set searah. Baju basah, kuyup. Daripada nanti tambah kambuh sakitnya. Oke, grabnya udah di-set ke Burger King, Duren Sawit. Ini Maxim, nggak ada yang ke arah pulang lagi. Ya, bajunya saya jemur ya di jok sebelah. Mudah-mudahan cepat kering. Tapi kayaknya susah ini mah, cepet keringnya. Aduh! Oke, grabnya dapat. Wey, kemana ini? Ya, 33.000. Ke Lubang Buaya. Nerobos banjir! Oke, sudah sampai ya di SD. Yuri ya? Iya, betul. Ya, oke, makasih dulu ya. Ya, sini ya. Makasih ya, Mas. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Bentar. Sekarang sudah jam 15.55, sudah nganter penumpang ya dari komplek Kopassus tadi ke Lubang Buaya, Jalan Bacang, Cipayung, Jakarta Timur, turunkan saja. Ya ini bersihnya 33.600. Aduh, nggak kuat gue. Nggak enak banget pakai baju lepek, basah. Aduh, nggak kuat cuy pakai baju basah itu. Menggigil, mendingan gak usah pakai baju sekalian deh. Nah, makanya nih mau langsung cepet-cepet pulang deh ya. Mudah-mudahan dapat ke arah pulang lagi. Ini ada stasiun Klender nih. Minta order lah.
Stasiun Klender. Ayo dong. Ya, dapat nih. Lulu. Mana sih taksi? Terima. Oke. Ada pulang Stasiun Klender. Jemputnya di Jati Makmur, jauh nggak sih? Jauh jemputnya. 2,6 kilo 11 menit. Aduh. Parah nih, nggak apa-apa deh, yang penting tujuannya ke arah pulang. Biar cepat pulang. Aduh. Ya, pakai baju lagi ya. Udah mau nyampe soalnya. Aduh, ini udah nyampe, penumpangnya belum nongol. Mana gangnya muat satu mobil doang. Aduh. Yuk, silakan. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Oke, sudah selesai ngantar penumpang. Sekarang jam 16.57. Ini ke rekening 3.700. Saya tagih 3.7500 komplain. Katanya 3.4. Berapa gitu? Akhirnya tagih 3.5. Karena nih promo ya. Sudah selesai ya. Selesaikan saja. Oh, ini dia nih rinciannya ya. Biasanya nggak muncul kayak begini nih. Waduh, ini pulangnya macet banget nih. Jaraknya deket 1,9 kilo tapi 11 menit nyampenya. Aduh. Ya, sekarang sudah jam 17 lewat 12 menit. Sekarang saya sudah sampai rumah nih. Aduh, akhirnya. Ini baru juga sembuh. Langsung hujan-hujanan lagi. Aduh, makanya saya ngebitnya sebentar aja ya. Oke, sekarang saya mau ngitung pendapatan hari ini dapatnya berapa. Ya, di maksim dapat 1 ya. Nih. Bersihnya 32.824. Dan ini yang di Gokar ya, 102.800 dari 3 orderan yang selesai. Dan ini pendapatan yang di Grab ya, 70.400 dari 2 orderan yang selesai. Kalau di total hari ini saya dapat 206.000. Ya, itu tadi pendapatan saya hari ini ya. Kecil ya, 206.000. Ya, disyukuri aja lah. Ya, namanya juga rezekinya segitu, ya udah disyukuri saja ya. Cukup sekian ya video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Doakan saya semoga lekas pulih lagi. Ini masih belum pulih benar ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor.